mobil tiba-tiba oleng ya, coba kita cek bannya. Kameramen turun dulu, kita cek bannya ya. Bisa dilihat kameramen belakang. Stop itu. Stop, tenang, tenang. Tenang, tenang kameramen. Empat motor di belakang. Stop aja. Ada apa bang? Minggir ke situ. Iya, kenapa bang? Macam-macam dari orang jauh ini. Dari mana? Saya dari Banten bang. Mau ke mana? Saya mau ke Lampung Selatan, Pringsewu. Maksudnya apa bang, empat-empat ya. Gitu bang? Enggak sopan gimana bang, saya udah... Daerah kita, ini tadi. Kan... Kita orang kan situ. Bising mobil orang lain bang. Kamu ini macam-macam. Ya terus masalahnya apa? Jangan macam-macam bang. Iya, dulu. Ini udah mati bang, ini udah mati. Mana kamu? Saya dari Banten, mau ke Pringsewu. Masalahnya di mana bang? Saya ini lewat baik-baik saya ini. Lewat, ini daerah kita orang ini ya. Ya. Musuh macam-macam ini daerah kita ini ya. Ya terus masalahnya apa kalau daerah abang? Masalahnya apa? Kamu nggak sopan? Abang nggak sopan, nggak sopan saya. Lampung IPA. Ya di Pringsewu, pada suka weh. Pada suka. Kuahi kok lamon mone. Siapa? Gelaknya siapa? Lamon ki disebut ke saya. Biasa ga, abang nyelow ge. Nyak hatung midija baik-baik, abang udah ngegas gue enak. Ya gitu ikam. Bawa apa? Masalahnya apa? Ini masuk ya. Kamu orang jalan tuh. Siapa jangan bikin malu kami kameran ini. Kamu boy. Urusannya apa? Sini dulu. Kamu nanti urusannya. Enak ya. Begini bang. Tapi ini memang ini markas dia orang bang. Ini markas Escobar ini. Pasti ada Escobar yang di sini. Coba. Iya enggak biar enak. Biar enak pimpinan kalian siapa di sini? Ya ikut campur lah. Kamu orang ini kan. Ya Allah. Ini peti bayi lah kau. Bang Bre, apa kamu ngolong ini peti bayi lah. Kenapa ini tiba-tiba mobil geleong-geleong sahabat? Kameramen ini kita di lintas ini. Coba kita turun dulu ini. Mobil tiba-tiba oleng ya. Coba kita cek bannya. Kameramen turun dulu, kita cek bannya ya. Oh, stop bro, lajim. Coba yang satu lagi sini, kameramen dari depan sini. Oh, stop lajim. Kameramen, ban kita sepertinya pecah bannya ya. Sebentar. Perasaan saya nggak enak, bisa di zoom di belakang. Coba dilihat kameramen, sepertinya ada yang mencurigakan ini. Jadi ban motor saya terkena paku, sahabat. Entah mereka, saya mencurigai mereka, tapi mudah-mudahan aja bukan mereka ya sahabat ya. Ya sudah, kita nyari tambal ban, kameramen, yuk. Kita cari tambal ban, kita nambal ban. Ayo kameramen. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya, kita cari tambal ban. Kameramen banyakin baca istighfar ya, baca nurbuat, baca hijib nasor, hijib autad, semua dibaca ya. Solawat ya, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Ya, solawat istighfar ya, tetap tenang, intinya tetap tenang. Di sini, mobil pada kencang sahabat, aduh, mobil berat sahabat. Ada paku banyak nancep di mobil sahabat ya. Kameramen ingat ya, istighfar, sholawat, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ini mobilnya nggak bisa dikencengin sahabat, karena bannya ini banyak paku ini. Tadi di belakang juga ada beberapa motor. Kita tutup ini, ngeri ini sahabat. Astaghfirullahaladzim. Ada orang main getak aja sahabat. Istighfar, kameramen sholawat ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijaga keselamatannya oleh Allah. Tenang. Stop aja, digedor-gedor. Diketok-ketok. Biarin. Woi, diteriakin sahabat ya. Tenang kameramen. Istighfar, stop aja. Sholawat. Stop aja. Bisa dilihat kameramen belakang. Woi, kameramen. Stop lagi. Tenang.
Tenang, tenang kameramen. Empat motor di belakang. Buset, digedor. Kameramen, lihat belakang kameramen. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bang? Minggir dulu situ, minggir dulu situ. Iya, kenapa, Bang? Maju lagi mobil, kau maju. Ini abang ini lewat nggak sopan bener ya? Nggak sopan. Klakson nggak apa? Tadi saya udah klakson, Bang. Patin mobil ini. Orang jauh ini. Dari mana? Saya dari Banten, Bang. Mau ke mana? Saya mau ke Lampung Selatan, Pringsewu. Maksudnya nggak apa, Bang? Empat gitu, Bang. Nggak sopan gimana, nah, Bang? Saya udah. Daerah kita. Harusnya klakson tadi. Kan, kita orang di situ. Saya udah klakson, Bang, 3 kali. Klakson kalau lewat sini nih. Mana? Udah 3 kali saya klakson. Saya udah sopan banget ini, Bang. Ya mungkin ada bising mobil orang lain, Bang. Kamu ini macam-macam. Ya terus masalahnya apa? Jangan macam-macam, ya, Bang. Dulu. Ini udah mati, Bang. Ini udah mati. Mana kamu? Saya dari Banten mau ke Pringsewu. Masalahnya di mana, Bang? Saya ini lewat baik-baik saya ini. Lewat ini daerah kita orang ini ya. Ya. Mesti macam-macam ini daerah kita ini ya. Ya terus masalahnya apa kalau daerah abang? Masalahnya apa? Kamu nggak sopan? Abang nggak usah ngegas. Ngegas gimana? Kamu sendiri yang nggak sopan. Bawa apaan? Yaudah masukin dulu mobil yang sini. Ini juga kawasan saya, Bang. Saya juga orang Lampung saya. Lampung IPA. Ya di Pringsewu, pada suka weh. Pada suka. Kuahi kok lamon mone. Siapa? Gelaknya siapa? Lamon ki disebut kok saya. Biasa ga, oh Bang nyelow ya. Genya hatung midija baik-baik, abang udah ngegas gua enak. Ini jemput ayah ikan. Bawa aja. Masalahnya apa? Ya masukin apa ini jalan, saya mau lewat, Bang. Ya, mobil saya pecah bannya. Pecah lah saja. Kamu itu ngapa enggak? Klakson apa? Permisi dulu, ge. Wah, saya udah klakson. Bang, kamu nih. Biasa aja, Bang. Gak usah. Saya enggak ngegas, Bang. Ini udah santai saya. Ya udah masukin dulu mobilnya situ. Wah, saya enggak mau. Damai di situ aja. Ayo. Iya, ini tempat kan? Ini bukan jalan. Kita damai di situ. Ayo. Di damai itu yang saya suka, damai. Ya udah kita masukin dulu. Tidak abang anjing ngegas gaul nih kunjing. Nunjuk kamu. Saya enggak nunjuk. Ini biasa, Bang. Saya biasa ini lepasin, Bang. Katanya mau damai abang ini. Ikut ke kalau damai ke sana, ayo. Iji wilayahku ya. Oh. Siapa puakimu kau dija? Kulinya agak teliu. Kapan puakimu? Kutunggu dija. Pakai nomor isan. Jai jami to mi lampan puahe kawang jauh, Bang. Nya mahaga ki kuhu di sana. Saya enggak mau masuk situ, Bang. Orang ini jalan raya, saya mau pulang. Enggak ini. Ya saya mau damai. Ya udah kita ke situ dulu. Ayo. Ban saya bocor. Yaudah, ini paku ada yang masang paku ini. Ya udah gampang. Kita masuk dulu ke sana. Ya udah kita masuk. Oke, kita masuk. Selamat. Masuklah sana. Kalian siapa, Bang? Ya saya masuk, lah nggak usah banyak ngomong. Kau nih. Oke, kita kenal masuk. Aku nih mobil jauh ini. Plat mana? Iya, plat Banten ini. Masuk sana ya. Kamu nggak melok kau? Patahkan kalau. Iya, saya ikutin, Bang, masuk, Bang. Jangan macam-macam lain kali. Klakson, kesini ya. Orang saya udah klakson, budeg aja. Wah, beringas kameramen. Istighfar kameramen ya. Kameramen istighfar, sholawat. Halo, tenang, tenang. Wow. Masih, kamu masuk sini. Siapa mereka ini ya? Kameramen tetap sholawat. Mudah-mudahan kita dijaga keselamatannya oleh Allah. Ramai, astagfirullahaladzim, ramai banget. Jadi di zoom kameramen ada mobil tuh. Siapa ramai amat ini orang? Nah, nongkrong juga. Lah. Terus maju. Lu ini dari jauh, lu ini nggak usah nyolot lu ini. Ya lu juga nggak usah gedor-gedor juga, Bang. Cepat deh kamu lupa buang nih rokok nih. Wah, rokok saya bukan rokok abang itu. Eh, sudah, berhenti di sini. Berhenti lah mesin mobil. Turun. Ya, semangsa. Turun. Dari mana? Turun. Tadi dulu, Bang, saya bisa turun sendiri. Nggak usah main kasar begini. Turun. Iya, saya turun, saya bisa turun sendiri, abang. Selalu abang damai, saya juga damai di sini. Ya saya mau turun. Ayo, sendal saya. Sabar, abang. Enggak usah galak-galak beginilah. Apa? Bawa. Maksudnya bawa apa? Bawa gimana?
itu nih nanyo kau nih nak kemana? Saya mau ke Pringsewu. Ya lewat di jalan ban bocor. Yang ngapu kamu enggak klakson tadi ya? Saya udah klakson. Berhubung di jalan rame mobil mungkin enggak kedengeran. Sama sampean sini sama jenengan. Ini jangan banyak bicara kamu. Udah iya. Itu. Maksudnya saya di stop ini apa? Ada duit enggak? Ada duit enggak? Kami nak minta duit. Duit apa? Duit apa? Ya ada duit enggak? Ya duit ada untuk apa? Kami nak beli minum di sini. Nak minum minuman. Loh. Minta minum minum ya, apa bang maksudnya? Pengamanan lah kamu nih tahu ya, enggak? Duit pengamanan. Abang bisa ngobrol ya, baik-baik. Saya kasih uang tapi abang santai kan enak. Kasih. Ya. Kelamaan kamu ini. Cepat lagi. Cepat duit keluar cepet, duit. Cepat. Iya maksudnya uang apa weh? Ai siapa bawa ke Bidino? Kendija telepon. Kami ki disebut ke saya. Kami biar aku dijak Kendija. Ajung datang ke sini. Bang Jack, Bang Johan, napa waki ko mane? Wah, di jauh. Iya. Dan dia. Di jauh Bang Kiher dia aduh ku telepon mane? Bang Jack apa lagi? Bang Jack kemiling. Iku je. Ulinya teliu ga mah agak ributnya hatang di jauh we. Ulinya lamun jadwal ceramah mane? Yo aduh duit napa? Yo duit api apa mane? Orang jauh deh. Duit api apa? Ya saya dari Banten jauh. Ya masuk ke kawasan sini. Dipinta duit sama iyo. Abang-abang itu uang apa biar saya jelas. Ya, ini bang, ya udah. Jangan lama-lama udah. Keluarkan duit enggak? Keluarkan duit enggak? Duit itu gampang. Biar jelas lo, uang apa, Bang? Uang apa? Uang keamanan. Bang untuk ini. Lah, keamanan gimana uang saya lewat? Yang penting duit. Kamu ini cuma nyerahin duit gitu aja. Oke, siap, siap. Ini kawasan siapa nih? Kawasan. Iya, entar dulu. Oke, pelan. Slow. Enggak, itu enggak ada urusannya dengan kameramen. Enggak. Iya. Nah, ngapain lah pakai duit? Itu lampu. Kalau keluar duit, masuk lu apa ngerekam gitu? Gak ada urusannya dengan kamera. Ini rekaman. Bukan itu lampu doang. Apa? Hanya lampu saja itu. Hah? Cuman lampu doang. Kamu dikasih ngobrol enak enak. Nah, untuk duit kita bisalah kasih duit. Cuman saya bisa ngasih kadar seikhlasnya apa enggak? Iya, berapa? Iya, berapa? Buruan, baru kasih. Gocap aja. Sampai. Gocap. Cukup ya udah ya kita pulang ya. Mana cukup? Ya masa gocap doang cepet. HP enggak punya HP saya, Bang. HP. Enggak punya HP. Selalu bercampur. Aku ini lagi nunggu kanceku. Sapu kanceku gimana? Saudara saya ini. Bang yang mana abang tadi yang nanyain saudara? Ini saudara saya Bang Rey. Ini Bang Rey saudara saya. Saya takut. Ini wilayah kamu orang ini. Ini wilayah. Emang kenapa kalau ada kamu? Kacau kamu ini. Selalu ada kamu di sini. Dia ini cuma baru ya, setan kamu orang. Dia cuma baru. Kau yang setan. Jangan buat malu di sini. Jangan buat malu di sini. Kenapa? Tadi kita di jalan, dihadang sama mereka, pinta duit kita kasih. Kamera ke jauh, kamera ke jauh. Diam, biarin. Mereka udah kita kasih duit. Tadi yang ini mana nih, yang nanyain saudara-saudara saya? Ini Bang Rey, saudara saya. Saudara saya ini? Saya. Ayo. Saudara saya, ini oleh saya. Minta duit berapa, Dora? Dikasih gocap ngamuk, minta nambah. Ya mana cukup lah kamu yang gocap. Kamu tuh orang dari jauh ya. Iya. Kita mau orang jalan tuh. Sama jangan bikin malu kami kamera ini. Kamu boleh. Urusannya apa? Sini dulu. Kamu nanti urusannya. Iya, enak ya. Kamu ini. Diam dulu. Coba ya, Ika, ya. Diam dulu kamu di sini. Iya, diam. Cobalah. Kamu tuh kan orang jauh. Iya. Kitain sama orang yang punya wilayah, masih juga ngotot juga kau ini. Udah saya kasih duitnya, Bang. Kasih 50 buat apa? Ya berapa mintanya, Bang? Tahu sendiri orang berapa di sini tuh. Itu uang apa 50 cukup lah. Cukup tinggal hitung orang berapa itu. Minum sepaket beda dapat. Kau ini. Udah orang jauh. Bang Rey emang di sini begini Bang Rey. Di sini memang ini markas di orang Bang. Ini markas Escobar ini. Pasti ada Escobarnya di sini.
Coba. Iya enggak biar enak, biar enak pimpinan kalian siapa di sini? Ya ikut campur lah, kamu orang ini kan. Ya Allah. Mending pergi bae lah kau. Nah, Bang Bre, emang kamu ngolo ini pergi bae lah. Enggak pergi. Bang, kamu orang minta. Masa kamu akan meninggalkan sahabat kami di sini? Kalau dia tadi sempat kau berdua ini. Tadi kok bisa sampai sini gimana? Dia apa nama ada orang, Bang? Dijegat awalnya sama dijegat katanya enggak nelakson ujung-ujungnya minta duit. Kalian tahu saya udah dikasih duit, ngamuk juga. Cuma masalah klakson tapi kini kau siapa? Mau emang mau nyari ribut kalian itu? Jangan ngegas kau ngomong. Ya sebiasa ini, Bang. Ya, sebaik kau ngomong nih. Oi, kamu. Emang kita habis dibayar. Emang saudara sampean ini juga orang dua. Tolong bilangin dia itu. Coba tanya mau minta berapa dia orang itu? Mau minta berapa? Mau minta berapa, Bang? Diam, gua sampai ngomong. Mau minta berapa? Sampean lagi tadi. Minta berapa? Sampean lagi. Kami minta berapa? Sampean lagi 2 juta, cukuplah. 10 juta? Gila. Gila. Enggak ada otak. Yang kan dilihat sama orang-orang kayak gini. Kamera dah. Saya tambahin lagi 20 nih, Bang. Kasih aja 20 ribu. Ngapain? Orang saya... Hina! Yang hina! Saya ngasih dia apa pun hina. Bang, saya juga... Saya juga kalau ada, saya kasih. Bang, saya juga masih dalam perjalanan. Belum sampai tujuan, Bang. Kamu orang ini tua-tua, nggak muda. Dompet kau! Saya... Geledah, saya nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Hidur sama saya, karena sahabat saya, gimana? Siapa kau, Dio? Sahabat saya ini, jauh-jauh dari sana. Apa? Cok melawan kau di sini, kau. Ngomong baik-baik dulu ya. Kamu orang ini, bikin malu darah kami aja. Ini memang wilayah siapa ini, mana Escobar-nya? Ngomong baik-baik dulu ya. Gak usah nanya-nanyain Escobar itu. Nanya-nanyain Escobar. Ngadepin anak buahnya aja udah... kewalahan, tanya-tanya Mas Kobar juga. Tapi nggak ada apa-apain kita, Diki? Nggak ada apa-apain. Udah, kalau cuma ngadapi cecunguk kau ini. Tapi jumlah... Ini nggak apa-apa, Bang. Salau. Sikat apa, sikat? Teduh. Mereka minta duit berapa? Mereka minta duit berapa? Ngasih duit enggak? Minta berapa? Bilang minta berapa? 10 juta. 10 juta lu. Gila. Lewat dong 10 juta, Bang. Cek ini nih. Ada preman-premanan di sini. Bikin malu nama Lampung kali ya. Habis sekian. Habis siapa? Habis sekian. Hah? Jimon anjir sebelagu becong tok manji. Luangan. Bo ini ku. Kampang enggak sah. Udahlah, suruh pergi aja. Mut, weh, santai nasa. Sudah, santai dulu. Kalau bisa kita bicarakan dengan teman kalian ini. Wajar, Bang. Ini sopan jamat jahma. Tidak jenuh, kan, cikam cawa. Ini sopan jamat jahma. Jamat binatang, ya, mas sopan. Jangan kepang. Ini gue jadi ini, Pak Jepung. Dalasan. Iya, ini sopan jamat jahma. Gasak. Cukup, weh. Kan cawa kesan lagi, Niko. Ini nak sopan jam-jam kemarinnya sah, kena kau. Habis si baik kalau dia nak kasih duit. Duit 10 juta, duit apa, Bang? Siapa yang? Kan musuh mobil, pasti musuh lah duit sekesan. Iya, meskipun saya bawa mobil, enggak tentu orang bawa mobil itu punya duit. Lah, mending kerja baik. Iya, mending kerja. Ya terus kalau mentang-mentang dari seberang, saudara kami ini punya duit gitu. Malu lah, sama aku ini mobilnya yang bagus. Ya harusnya malu. Harusnya kali ya, harusnya malu. Ngomong-ngomong dulu nih. Apa kamu, santai dulu kamu ini. Udahlah. Gimana Bang Ray ini? Ini kita... Gimana? Ditambahin jangan berapa tuh? 790 ribu udah. Enggak usah lagi. Tambah dikit lagi. Lawan ini sih. Lawan ini jangannya. Habis sih. Benar ini cucu-cucu ya ini. Aku kena bye-bye. Ngapa kau nyerang aku? Bye-bye kau nih. Enggak ada baik. Mana Escobar? Kamu ini dari dulu. Dari dulu lah Escobar. Kamu udah tobat, kamu bohong kau. Mana Escobar? Keluar. Kerjaan ini. Ini ada mobil Escobar ini. Coba. Kalau ini dari dulu suruh tobat susah benar kan. Jangan ganggu kamera kami. Biarin aja kamera. Enggak ada urusannya sama kameramen. Ini cuma lampu biasa. Ini cuma lampu biasa. Sudah tua-tua kalian. Coba lihat kita cari Escobar aja, Ki. Kamera lagi. Mana Escobar-nya? Enggak ada. Mobil ada Escobar-nya. Mobil turun. Ada. Enggak salah ngalah. Eh, Pak.
biasa aja kau ngomong itu. Masa kita ngegas. Ini satu juga biasa aja. Woi, biasa aja. Abang semua ini mau aja dibodohin sama Escobar ini. Mana Escobar? Pasti ada, Ki. Lihat, Ki. Di mobil. Woi, enggak ada, woi. Ada. Kami pengen tahu Escobar ada enggak dalam mobil itu. Kamu kalau ngomong sekali kamu nih. Sudah, kami akan lihat sana. Apa lu kalian? Kenapa? Woi, abang biasa aja. Biarin. Mana nih, Bang? Udah mereka tidak bersalah. Mana buah Escobar-nya nih? Nah, itu Escobar kan? Benar kan? Benar Escobar. Bisa dilihat di belakang mobil itu. Ayo, mana ke? Ya, sinilah kayak gini Lampung Ki. Iya. Perlu kau dekat-dekat Escobar kau. Kalau saya ngikut instruksi dari Kini Bolo aja. Kenapa? Kenapa? Mau mau kalian apa? Hah? Usikat nanti lo sebanyak omong juga lo. Sebanyak omong. Eh, sebanyak omong ketua-tua kau, guys. Serang. Kalau emang jantan satu lawan satu. Itu. Satu lawan satu. Buat apa kita orang ramai yang kalau satu lawan satu? Bencong berarti keroyokan. Sebaik mulut kau ngomong bencong. Biasa baik. Iya. Ya gimana saya mau biasa? Biasa baik mulut kau. Orang kalian sikapnya kayak gini seperti hewan aja. Kasih duit dak kau nih ngomong ke bencong. Udah saya kasih duit tadi itu. Habis sih bayar lah. Habis sih bayar, habis sih. Kasih duit udah selesai, udah beres. Duit saya udah habis, Bang. Udah saya kasihin semua. Belum menarik juga. Ambil sud itu, Escobar. Ambil sud. Cepet-cepetahin pala orang yang deketin. Bisa saya bicara dengan bos kalian itu si Escobar itu? Tidak perlu. Tidak perlu. Mending kau kasih duit bayar lah. Tidak perlu. Kita njok tahu dia nak ngomong apa deh, coba. Yolah. Itu Escobar yang itu ya? Iya, yang pakai kacamata itu. Yang pakai kacamata. Dia inilah nih, kelompok-kelompok dia ini nih. Ngomonglah, nak ngapa kau nak? Jangan bos aku, ha? Mana? Sini sama Escobar. Ngomong buyan kali kamu. Jadi sahabat di perjalanan mereka minta duitnya 10 juta, dikasih 90 ribu, minta 1 juta sahabat ya. Ini kita enggak tahu. Wilayah kami. Ini wilayah kami juga. Nah, saya. Itu geng-geng Escobar sahabat. Yang namanya Escobar itu. Dengan jumlah yang ramai mereka ini. Itu saudaraku ini. Ini sama selalu ganggu ini orang ini. Rey sama Menggolo yang sering ikut campur ini di sini. Jelas lah, gimana pun ada kejahatan tak kami-kami ini nah, biar kalian itu sadar. Orang saudara kami gimana nggak kasih duit selesai sekarang gini aja bang abang min sekarang gini aja bang abang minta 10 juta tapi kami tak punya uang sebanyak itu ya mobil tinggal lah udahlah ini nih urusannya mobil udah kunci udah aman bang Rey kunci udah aman dan Arab bisa keluar 10 ribu. Gilo kau nih, 10 ribu. Beli tempe aja nggak cukup itu nah, 10 ribu itu. 10 ribu sama ginjal kau retak kau, babi kau. Mau uang banyak kerja kau nih. Ini kerja. Kerja apa begini? Kami sudah tidak bisa ngasih uang sebesar itu. Terus mau kalian apa sekarang? Hah? Ya tetap nak ada duit lah. Nggak ngasih duit, mobil tinggal. Mobil tinggal. Tepret, telibai mobil, kilo. Terus ada deket-deket lah kameranya. Apa juga di kamera? Dari kamera. Jujur saya pingin. Kau ini. Woi, bisa ngomong santai enggak? Kamera, woi. Kita kan lagi diskusi, santai dulu. Lagi diskusi, dewasa kalian itu. Kenapa? Emang mengganggu kalian? Ini enggak kamera kan mengganggu kalian. Bukan kamera itu lampu. Enggak ada kamera. Bangga kalian tuh. Apa bangga? Kalian. Kalian ini bangga ini masuk kami. Ini. Kalian bilang ini wilayah kalian, ini wilayah kami juga. Jelas wilayah kami. Nah ngapo? Ayo ribut. Nah ngapo? Nah ribut. Iya nah ribut. Nah ribut. Kecak lainnya. Bang Rey. Lebih baik. Ki Menggolo gimana kita ini? Udah kita hajar aja. Kita hajar aja sudah. Kita bagi tiga aja ya. Iya. Mereka dia tantang satu persatu enggak mau mereka ini. Enggak berani keroyokan lah mereka pasti berani keroyokan. Escobar-nya tuh. Iya. Escobar-nya santai. Ada centengnya yang gede bener tadi tuh. Itu, ada bang tuh di dalam mobil tuh. Centengnya. Lewati dulu gitu ini.
Pablo Escobar. Centengnya banyak itu besar itu, centengnya itu, nak. Tanya para sahabat subscriber, mau kita apakan mereka ini? Biar jangan dikasih, sampai mereka capek. Udah lah, kasih duit selesai, beres. Ya gila nah, kamu. Bang Rey, Bang Rey, yang ngasihin kami di sini. Biarlah dia pergi, Bang Rey, yang ngasihin kami di sini. Bang Rey yang ngasih duit di sini, dia pergi, Cak Mano. Iya, nanti dikasih duit itu. Sekarang, nanti dikasih terus. Minta berapa, 10 juta kan? Aku kasih 10 juta, tapi berhenti ya kamu orang ya. Nah, bertobat kamu orang. Ya kamu orang ya. Mau? Tobat ya. Ya udah, mana duitnya itu sekarang? Duitnya? Kamu mau duit kamu? Kamu mau duit? Buat? Hah, mau duit? Mau duit? Ya. Mana duit? Mau duit? Mana duitnya? Siapa yang mau duit? Mana duitnya? Hah? Duitnya mana? Hati-hati. Gini, mohon maaf ya. Memang Lampung ini begini. Ya inilah markasnya Escobar di sini. Ini mau ngelawan abang saya dari Banten kamu. Abang jadi biarin dulu Bang Rey yang selesaiin. Ya. Untung Ki Menggolo saudara saya datang dengan Bang Rey dan saya tinggal nunggu instruksi aja, kalau disuruh melawan ya saya akan melawan sekuat tenaga. Siap. Minta duit. Kau pikir duit punya bapak kau? Ngapa kau lewat sini? Ya ini kan jalan umum. Sana kau tuh ngapa lewat sini? Jalan umum, nggak ada urusan. Mana Escobar? Woi, tahan! Biar kita lihat. Kita lihat Bang Rey dulu. Kita lihat Bang Rey, gimana dia? Jangan ambil, jangan diurang. Jadi Kim Ercon disuruh nunggu aja sahabat ya. Karena ini antek-antek Escobar katanya. Dan Escobarnya ada. Tempat ini jadi bau gara-gara ulah kalian ini. Betul. Diam dulu, saya mau ngomong sama Escobar. Diam. Buat apa kau, ha? Bujang dekat kamu sendiri. Kameramen. Ada orang kacamata berdua. Dekat orang. Ini tentengnya. Mau lu jadi uang kau. Mau nak lampu kau. Kamera, itu kamera. Ada dua orang pakai kacamata. Jagoan itu. Mereka ini dia pergi yang satu kan. Enggak bisa. Kami pergi, sahabat kami saudara. Woi, duet mana duet? Mana? Gimana bang? Ini udah enggak bisa kita aja bye-bye ini, bang. Habis ngajar dia ini udah nunggu lagi di belakang. Habisin dulu aja yang ke depan ini. Kalau saya nunggu instruksi siap. Bang Rey. Hajar aja bang, enggak apa-apa. Hajar aja enggak apa-apa. Mau dijadikan apa kek? Hajar aja. Ini berat lawan kita malah ada Escobar ini. Dia jangan lagi. Tuh. Akbar. Aduh. Hei, maju, hajar. Maju. Enak kalian tuh dari budak Escobar itu, Buyan. Kau yang Buyan. Mau aja kalian dibodohi sama Escobar itu. Nurut aja. Escobar yang kaya, kau yang dibudakkan nanti itu. Kaya penting kami senang. Coba suruh maju centeng yang pakai kaos itu, Gi. Percuma ngelawan orang dia. Ini Escobar yang pakai kaos apa? Enggak, bukan. Yang gede tua itu bukan Escobar itu. Pengawalnya? Oh, centengnya. Ini Escobar yang kecil ini, yang masih muda ini nih. Gimana kalau yang gede ini bisa kami kalahkan, kamu pergi? Hah? Hadapi dulu kami. Bosnya aja langsung, bang. Ketua kalian. Kalah jelas kelihatan siapa yang kuat. Baru nanti kita hajar yang gede itu, bang. Kalau nggak gini, nggak nyampe-nyampe ke yang dikit itu, bang. Serang. Ayo. Masih berani kalian? Wawan ini, keburat ini. Mana? Mana ini? Kabur. Maju! Kita serang bareng-bareng. Mana kalian jadi diem begini? Tadi galak kalian. Oke. Ayo serang. Mana nih?
Kami ngaku kalah tapi awas tidak ngaku kalah. Ayo kameramen, sini kita hajar yang ini kameramen, maju sini. Mau kemana kalian? Oke ya, oke. Oke, tinggalkan itu, oke. Tinggalkan kumpul, ini centengnya nih. Bos ini dia bukan kekuatan ini. Ya, sini ngumpul. Sini. Ada apa? Ini enggak usah lari kemana-mana. Pengecut bener kamu itu. Lari kemana-mana. Kekuatannya nih. Ada apa? Ya ada apa anak buah bapak? Ini anak buah bapak bukan? Terus? Ya beginilah pak. Ngapa dia? Ngehadang kami sedang jalan. Minta duit, saya kasih 90.000, minta 10 juta. Kurang jauh bang? Ya saya dari Banten. Karena ada beberapa jadwal dakwah. Terus nggak kau kasih 10 juta itu? Saya adanya cuma 90.000. Dari dua ini yang ngacau. Karena saya dari jauh juga bang, butuh uang bekal juga yang banyak. Menggulung, yang namanya di menggulung mau bang Rey ini, orang ini tiga dua ini. Iya. Apa yang mama ini? Itu pamanku ini, saudaraku, abangku ini. Terus? Aku tunggu datang dari lewat, ternyata kau panggil di sini. Anak buah bapak nggak percaya kalau saya ini banyak saudara di Lampung. Nah inilah ada bang Rey dengan Ki Menggolo, saudara saya. Seperti masalah itu. Abang kan lewat daerah kita. Ini kan lo diem baik, kalau diem. Ya apa lu, ha? Udah yang tinggi, nggak perlu dia orang ini. Nggak perlu gimana? Awas bang, dia ini punya kekuatan ini bang. Nggak usah minggir-minggir ke sini lah, kau tuh kayaknya udah. Ya udah. Tiba-tiba bener orang dari, wih. Sini aja lah. Udah ngumpul sini. Sini udah ngumpul ini. Biasa baik tangan. Ini saudara kau? Ya, saudaraku. Terus kamu bela itu? Ya iyalah, dibela. Kok nggak dibela saudara? Bahasa kamu usah ngegas-ngegas, bahasa kamu. Iya, terserah saya. Kenapa kau saya bela? Terus ngajar ribut kalau nggak dikasih? Iya. Oke, kalau kayak gitu. Ajar aja. Kalau jangan kau suruh anak buah. Kok malah menghajar? Bapak ini mikir nggak punya otak nggak bapak ini? Gampang kalau. Anak buah? Ya anak buah aja belum dikalahkan. Apalagi ngadepin aku. Kau orang tiga nggak apa-apa. Jati. Kuat juga orang ini. Belum ada apa-apa. Gabungin orang tiga sini. Sini kau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuat di seluruh mati. Kurang kau itu, kurang. Lawan kau kan? Coba hantam dulu ini. Lekas. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Keluarin. Mati kau. Hah? Mati kau. Ayo. Mana kau? Mana? Hah? Kenapa? Ke mana kalian? Tobat. Apa? Tobat kau. Tobat. Tobat tidak? Tidak. Coba kamu ceramahin dulu gimana? Awas licik tapi mereka kau ini. Kau nak ceramah di masjid baik kau. Ya, kau diam. Kalau kalian kalah kan kalian berhenti. Jangan nodong-nodong lagi. Udah diam dulu. Baik kau Rey, kalau nak ceramah. Diam dulu. Abang ini Escobar namanya. Iya. Tujuan abang itu ngapain di sini, Bang? Kami cari duit. Cari duit dengan cara minta gitu. Iya. Tadi sudah saya kasih duit, Bang, beres. Saya mau pulang menuju perjalanan. Apa? Beli kuaca juga bisa. Boleh saya melanjutkan perjalanan, Bang? Oh, tidak bisa. Coba kidimin dulu gimana dia yang ini, ngomong. Kenapa enggak bisa, Bang? Saya udah ngasih duit tadi, Bang, 90.000, Bang. Itu uang terakhir saya, Bang. Untuk apa duit segitu? Ya terserah itu mau untuk apa aja, Bang. Kami tidak terima. Intinya saya mau melanjutkan perjalanan, Bang, ya. Oh, tahan mobil tahan. Oke. Lah, tahan gimana lu sih? Udah lumpuhin aja semua biar masuk dalam mobil itu dorongin ini. Ajar ki habisin ki lah. Pening-pening benar. Rang! Ya! Mampus saya. Lumpuhin aja, cabut-cabutin aja, tapi ilmu kamu itu. Woi, kemana kalian? Tahan.
Tangkap Escobar. Udah saya tarik secara saya coba tarik secara kekuatan tenaga dalam, tetap aja mereka mobilnya kenceng banget, nggak bisa ditarik dengan tenaga dalam. Escobar dengan Escobar tadi, Bang. Terus ceritanya ya. Gimana tadi? Ya, kok bisa ketemu di orang itu, Bang? Mereka itu. Jadi gini, Bang. Mobil saya bocor. Saya berhenti. Dan saya lihat belakang ada motor dua. Oh, jadi nggak langsung dibawa ke sini? Enggak. Diintai dengan mereka. Diintai terus-terusan dari turun dari kapal itu. Terus? Saya masuk, saya mau cari tambal ban, di stop lah. Dengan mereka ini. Dengan mereka 4 orang 2 motor. Alasannya saya nggak telakson. Oh, nggak. Padahal saya telakson sopan dengan setiap orang yang lewat. Ujung-ujungnya minta duit. Saya kasih 50, ya. Kurang. Saya kasih 20, kurang. Saya tambahin 20, kurang. Ternyata minta 10 juta. Waduh. Itu Bang, mereka itu Bang, saya tahu ya. Mereka Bang. Ini Bang Rey, alhamdulillah ini bisa menolong saya di sini nih. Ya, tadinya ya, gimana juga. Ini? Saya tunggu Bang, saya tunggu-tunggu. Kok mana ini? HP kita juga itu lagi error begitu Bang. Ya. HP yang memang pribadi itu. Kok nggak ada telepon dengan dari abang saya? Bisa kemana itu kan? Nah, langsung saya dengan Kimanggolo ini. Ayo lagi kita ke Jalan Ica Sumatera dulu kan saya. Ada sahabat saya, sahabat kita semua, bahkan lebih dari saudara mau ke Lampung kata kami kan. Nah kita cobalah patroli di daerah atas. Pas kita jalan, ini markas mereka. Oh gitu. Markas mereka di sini. Nah jadi, sekira ada apa gitu rame-rame gitu. Itu warga sampai keluar ya warga ya? Iya banyak warga tadi. Warga itu nggak apa-apa. Oh berarti Bang Rey ini nyimak lab saya mau ke Lampung. Nah jadi saya kan ada beberapa dakwah ceramah di daerah Lampung. Saya lihat juga tadi labnya Bang. Oh jadi inisiatif Bang Rey untuk mengamankan saya karena daerah ini rawan banyak anak buah. Escobar. Itu. Escobar. Tapi Escobar ini memang ini kucik. Ada kaitannya sama Mat Gagu nggak? Ada. Nah justru ada. Si Mat Gagu ini dia ini atasannya Escobar Bang. Nah dulu saya kira si Mat Gagu ini rivalnya dari Escobar ini. Ternyata enggak Bang. Yeah. Nah si Escobar ini ternyata bekerja sama dengan si Mat Gagu ini kerjasama dengan Escobar satu komplotan. Jadi mereka itu bergabung. Gitu. Begitu. Nah, itulah adalah mereka ini Escobar ini. Banyak sekali jumlah mereka. Waduh, itu. Waduh banyak ya. Bang. Ini enggak seberapa Bang. Banyak bener Bang. Dan perjalanan saya masih jauh, Bang Rey ini kira-kira aman nggak ini? Ah gini aja Bang, Abang mau langsung berangkat, apa mampir ke rumah saya dulu? Gimana? Berhubung saya pagi, besok pagi nih, ada acara, mendesak, mungkin saya akan melanjutkan perjalanan. Perjalanan, nah tapi di daerah lintas Sumatera ini memang di sinilah yang paling aman. Apa nggak lebih baiknya kita bawa ke rumah dulu? Ke rumah dulu, begitu. Karena apa, ya bahaya apa gitu loh. Nekat mau jalan. Nah itu tinggal terserah. Mercon lah ya. Kalau memang besok pagi itu ada acara dan nggak bisa ditunda, kalau ada apa-apa telepon saya lagi aja Bang. Iya, iya, iya. Gimana? Jadi bukannya saya nggak pengen mampir, nanti aja kalau beres acara karena padat semingguan gitu ya. Insya Allah nanti saya mampir, cuman untuk malam ini karena pagi udah harus ada di lokasi, mungkin nanti kalau ada apa-apa saya ngebel aja, nelpon gitu ya. Intinya bantu bantu doa ya, intinya bantu bantu doa. Terima kasih nih Bang Rey, sahabat saya, saudara saya udah membantu dengan sigap ya mengamankan Kimercon. Mudah-mudahan Allah yang membalas Bang Rey. Amin, amin. Bang, jangan salah menilai kami Bang ya. Tidak semuanya Bang seperti ini. Itu hanya oknum-oknum saja yang seperti itu. Ya, maka, ya. Maka dari itu syukur-syukur nanti Kimercon bisa membantu saya di sini untuk menghabiskan mereka kan. Insya Allah. Kimercon juga lagi kecapean kan. Iya. Ya sudah, kalau memang jadi ini Kimercon mau melanjutkan perjalanan? Iya, ingin melanjutkan perjalanan. Nggak karena bisa minap dulu tempat kami atau? Iya, karena pagi-pagi. Sekarang tuh udah 11:30, kita jam 8 karena masih jauh berkilo, jam ribuan kilo lagi. Sana atau gimana? Iya, acara mulai jam 8 gitu. Keburu nggak Bang, jam segini Bang? Nyampe nah, makanya, keburu ya, iya, makanya kalau mampir kan jauh ya, juga gitu ya. Keburu aja, nanti di-save aja nomor kameramen. Iya. Kalau ada apa-apa, telepon lagi Bang. Siap, siap. Intinya doa api doa ya. Iya, okay. Siap Bang. Jadi ini saya mau langsung melanjutkan perjalanan ya. Mau langsung. Oke, siap. Ki Manggolo, orang hebat ini. Siap. Di jalan. Ya. Terima kasih, Ki Manggolo. Oke. Jangan berhenti Bang. Ya, siap. Ya. Kita tetap kompak Bang Rey. Hati di jalan Bang. Oke.
Oke, kameramen. Alhamdulillah ya, kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Capek sahabat ya. Kimercon akan melanjutkan perjalanan besok, ada jadwal ceramah di Lampung Timur, Pekurun Udik ya. Nanti kita lanjut lagi sahabat ya. Mudah-mudahan Kimercon di perjalanan selamat. Alhamdulillah Kimercon dibantu Bang Rey, dibantu Kimanggolo ya, saudara saya yang sangat baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.